بسم الله الرحمن الرحيم يا Dari lantai 8 gedung PBNU, kami ucapkan selamat datang dalam acara Grand Launching aplikasi BCA Lifestyle and Healthcare Lazisno. Pak Yahya dan jajaran BCA, kami mendapatkan amanat kepengurusan di masa ketum kami, Gus Yahya, itu selalu diingatkan bahwa NU sudah masuk ke abad yang kedua. Dan kami selalu dibimbing oleh beliau untuk benar-benar menjadi pengurus yang bukan biasa, tapi luar biasa untuk mencapai target-target yang tentunya juga luar biasa. Lazisno sebagai lembaga LAS nasional berkewajiban untuk merealisasikan program, berkolaborasi dengan lembaga di lingkungan PBNU, berkolaborasi, bekerja sama dengan lembaga di lingkungan PBNU sesuai dengan isu dalam 5 pilar program Lazisno. Kita sebut nanti NU Care Cerdas, pilar pendidikan, kemudian NU Care Berdaya, yaitu ekonomi dan UMKM, kemudian NU Care Sehat, pilar kesehatan, kemudian NU Care Hijau, ini pilar yang terkait dengan lingkungan dan kebencanaan, kemudian NU Care Damai, ini yang terkait dengan dakwah dan kemanusiaan, dan tetap NU Lazisno PBNU berpijak pada view kinerja Lazisno yang mantap. Mantap itu singkatan dari modern, akuntabel, transparan, amanah, dan profesional. Hari ini adalah hari berbahagia, yaitu kita bersama-sama mengikuti acara Grand Launching dari BCA Lifestyle untuk kegiatan New NU Care Lazis NU. Mohon izin Pak Kiai, BCA boleh ikut sedikit gitu ya. BCA juga tidak keluar negeri gitu ya, hanya ada di Indonesia, tapi lumayan ada di mana-mana. Tidak seperti NU ada di mana-mana, kami tidak berani, tapi kami lumayan ada di mana-mana. Sebab itu negara kepulauan yang dari Sabang sampai Merauke ambil bagian dalam salah satu hal kegiatan yang sangat positif, karena kami yakin sekali apa yang sudah dikelola oleh Lazis NU itu pasti sampai kepada sasaran dan akan membantu banyak sekali dari mereka yang membutuhkan itu. Dan kita tahu masyarakat kita tidak semuanya itu mampu. Saya pikir kegiatan untuk NU Care Lazis NU ini satu hal yang sangat positif sekali. Kami senang sekali bisa bekerja sama dengan Lazis NU, dan tentunya kerjasama BCA tidak hanya dengan Lazis NU, tetapi tentu kita juga siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan lain dari PBNU, karena saya melihat bahwa PBNU itu adalah suatu lembaga yang luar biasa. Di mana ada PBNU, di situ ada kedamaian, ada sejahtera, ada kehebatan, dan kita merasakan ini semua. Dan Indonesia justru membutuhkan lembaga-lembaga seperti PBNU yang sudah ada. Dari Bank Sentral Asia mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kami yang terdalam atas kerjasama yang bisa kita kerjakan selama ini, dan mudah-mudahan terus kita bisa kembangkan ke depan. Bersama-sama kita bisa menjadi pelayan-pelayan masyarakat Indonesia yang memang membutuhkan pelayanan. Alhamdulillah bahwa sejauh ini bukan hanya pengurus besar Nahdlatul Ulama, tapi Nahdlatul Ulama secara keseluruhan berhasil kita dorong untuk terus mengembangkan kapasitas organisasinya. Saya ucapkan selamat kepada Lazisno, karena di antara lembaga-lembaga yang ada, saya kira Lazisno ini salah satu yang berhasil mencapai kemajuan-kemajuan yang progresif.
Terima kasih Pak Yahya dan PCA, dan selamat kepada Lazisno. Dan saya dengan keberhasilan ini membangkitkan harapan PBNU bahwa ke depan pasti akan ada banyak hal lagi yang lebih besar, yang lebih baik, yang masih bisa dicapai dalam kerangka kerjasama antara Lazisno dengan PCA ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dimohon Bapak untuk menghadap LED yang ada di belakang. Menghadap LED, Bapak mohon izin. Dipersilakan kepada jajaran Nahdlatul Ulama untuk menggunakan telapak tangan sebelah kanan dan jajaran BCA menggunakan telapak tangan kiri. Kita akan tempelkan ke layar secara simbolis. Baik Bapak Ibu, kita akan hitung mundur. 3, 1.